banget. Gue yang gue. Ya keju ya. Enak sih pakai keju bang. Thank you.
harus di Aristoteles. Besok sampai minggu depan. Besok langsung.
ternyata jawabannya itu masalahnya. Terus dia mulai bertanya lagi, dia kan menggali dong, mencari dong, seberapa sih bahan untuk membuat baterai? Dia temukan kobol, aluminium, nikel, karbon, kalium banyak, dan itu di bahannya. Dia bertanya lagi kepada dirinya, jika kita membeli barang tersebut, belinya sendiri, harganya berapa? Ternyata hanya 80 kilowatt. Dan di sini berapa? Oke, jalan, mulai ketemu ya. Nah, dia bertanya lagi, jadi kita hanya perlu memikirkan cara cerdas membeli bahan tersebut dan menggabungkan dalam bentuk sel baterai. Ah, mulai dia bertanya lagi, seberapa sih baterai? Dan baterai adalah alat untuk bisa menyimpan listrik. Dia mulai bertanya lagi, apa sih bahan di dunia ini untuk menyimpan listrik secara efektif? Bagaimana bisa menyusut dengan cara yang paling efisien? Nah, itulah akhirnya dia ketemu hari ini Tesla punya baterai sebagai salah satu yang paling tahan dan produksinya dengan biaya sangat murah. Tepuk tangan mudah, teman-teman. Asumsikan, jangan mudah menjustis seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Kerja bagus. Lanjut. Mungkin ada hanya bangun kota yang lebih baik, betul? Mungkin ada hanya membangun transportasi yang lebih nyaman, betul? Mungkin ada yang toko-toko yang lebih lengkap, betul? Teman-teman. Ya tapi ada yang
tentang Apollo 13. Pada saat dan kita semua tahu 11 April 70 NASA luncurkan Apollo 13. Misi ini adalah misi ketiga mendarat ke bulan, teman-teman. Pada tahun 1991, ternyata Presiden Amerika John F. Kennedy menantang negaranya untuk mengirimkan astronot ke bulan dan memulangkan kembali ke bumi dengan selamat. Dan NASA saat itu yang diperintah untuk menerima tantangan ini. Kita lanjut. Pada 20 Juli 69, Apollo 11 berhasil mendarat ke bulan. Waktu itu, Neil Armstrong. Ya, dengan alat pemeriksa selamat. Nah, ini kan Apollo 11. Selanjutnya kan Apollo, selanjutnya ada Apollo 13, dong. Di dalam Apollo 13, nah, terdapat 3 astronot, yaitu Jack, John, and Frank. Nah, gitu. Mereka bertiga. Bayangkan, 56 jam, tapi... Ya, bibir ini kegigit sama gigi. Langsung auto aim. Enggak ada keputusan sih ini. Oksigen Apollo 13 meledak di angkasa dan menghasilkan separuh pesawat. Membuat semua orang kaget, termasuk mereka yang ada di mission control di bumi. Bayangkan ya, mission control di bumi kaget teman-teman. James melaporkan keadaan pesawat. James melaporkan keadaan pesawat. Oksigen berkurang dengan cepat. Pesawat kita kehilangan daya. Alat pengatur karbon dioksida rusak. Hampir seluruh alat pesawat ini tidak ada yang berfungsi. Listrik mati dan air tidak ada. Kebayang ya, situasi tersebut, pesawat rusak, dan laporannya, oh ini luar biasa banget. Apa yang terjadi? Jika Anda ada Cem, John, dan Fred, Anda terjebak dalam sebuah pesawat di luar angkasa, bagaimana respon Anda? Pasti panik. Sudah pasti panik, teman-teman. Ya, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka panik, dan mereka berpikir, ini sudah mati. Ya, semua tidak tahu mau ngapain, termasuk orang-orang yang di bumi, teman-teman, yang ketakutan, semua beranggapan sudah pasti mati. Oke, selanjutnya. Di tengah kepanikan, ya, habis hukumnya loh. Ini aku udah nyisain ya, aku belum. Kalau pedes, kuat nih. Mengajukan pertanyaan, agar untuk kita bisa menemukan jawaban. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu miliki di pesawat yang masih bekerja atau berfungsi? Benar juga nih kalimatnya. Apa yang masih berfungsi? Apa itu? Aku mau main ke tempatnya si Agus dulu sih. Ngobrol-ngobrol gitu ya, bisnis. Besok kita mau pergi. Ini aku. Jalan apa ya? Jalan lo. Jalan.
Udah selesai luar kan keluar tadi judul nggak bagus guys, terlalu lama di luar bisa menimbulkan penyakit asam urat, keseleo, pegel lindu, kecapean. Di gosipnya itu bukan penyakit, itu efek samping. Gila gede amat ya hayawan, mantap. Saya video-video itu udah gak punya watermark guys, karena saking udah terlalu banyak kita memproduksi video masuk ke watermark yang mending ini satu. Apa tuh? Kita bisa membuat sandaran bagi banyak orang. Iya, keren banget. Akhirnya bisa juga kesentuh otak lo. Selama ini gimana bang? Sama ini sih nggak gimana ya, cuman ya begitulah hidup untuk memakan kerupuk dan kerupuk untuk dimakan manusia. Thank you banget yang nonton video kita kali ini. Misalkan ada komen atau saran atau apa aja yang nggak jelas, silakan tulis di kolom komen supaya kalian kebaca. Memang kalian juga sama kayak saya ya, emang kecil kehidupan. Perih banget nih, sariawannya perih banget asli. Pakai garam sih ini fix, biar cepat meledak. Enggak, guys, ini ada garamnya. Tuh, sebenarnya enak lagi pakai bawang putih, ketumbar, ditambah dengan bumbu masako. Kebanyakan
Mm-mm.